ayam. Iya, pengintaian. Kita mengamati seseorang tanpa seseorang itu tahu. Tapi Jabrik, kita di Jabrik harus lebih dekat. Tapi ya asisten. Tapi Jabrik, Jabrik. Panahnya bergoncang. Seperti Jabrik yang lompat. Jabrik, kamu sedang apa? Jabrik sedang melakukan pengintaian. Mengintai? Iya. Mengintai? Kamu sedang mengintai siapa? Jabrik. Tantan kan masih teman kita. Kamu tidak perlu mengintai. Cukup berikan saja pertanyaan pada Tantan. Begitu. Ingat, bertanya adalah salah satu cara terbaik untuk memecahkan misteri. Baiklah, kalau begitu aku akan mengajukan pertanyaan. Tantan, ya? Apakah kamu sudah makan? Bukan itu, Jabrik. Itu memang pertanyaan. Tapi bukan pertanyaan yang membantu untuk memecahkan misteri hilangnya roti isi putri. Jabrik, ini aku kasih contoh. Tantan, ya? Apakah roti isi putri tertinggal di rumahmu? Tidak, aku tidak melihat ada roti isi di dalam rumahku. Baiklah, kalau kamu melihatnya, tolong beritahu aku ya. Oh iya, tenang saja. Nanti kalau kalian sudah menemukannya, beritahu aku ya. Ya. Sampai nanti. Ya, sampai nanti. Pertanyaan Jabrik salah. Jabrik tidak bisa menjadi detektif yang baik. Jangan putus asa, Jabrik. Kamu pasti bisa. Ayo, kita mencari petunjuk lainnya. Ayo. Tidak ada. Tidak ada. Aku menemukan petunjuk. Detektif Jabrik. Asisten detektif. Oh ya, asisten detektif Jabrik menemukan. Kita menemukan apa, Man? Lihat ini. Kita menemukan petunjuk berupa remah-remah roti yang mengarah ke suatu arah. Wow. Dan kalau kita mengikutinya, mungkin akan menuju ke roti isi punya putri. Hebat. Coba aja berdiat. Jabrik tidak akan bisa jadi detektif yang baik. Jabrik, jangan putus asa. Ya. Kita akan cari petunjuk yang lain. Betul. Ayo kita cari.